Mantap. Terima kasih. Bagaimana? Pasangin terus AF72. Nyalain loncengnya, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, guys, terima kasih. Terima kasih banyak. Loading lagi nih, Bos, kita mau loading. Dapat berapa ekor, Bos? 25 ekor ya. 7 juta ya. Mana, Bos? Alhamdulillah. Sempit guys ini. Oke, ini rupanya para ibu pun ikut meramaikan nih. Meramaikan dari ini si Dede enggak takut Dede. Dede enggak takut. Enggak takut nih. Oke, katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyillah wa ala alihi washabihi wa mawala rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah guys, langsung saja kita ini update harga sapi lokal ya, atau sapi Jawa ya. Oke, ini kelompok jantan ya. Sulas lima. Mintanya berapa? Sulas lima. Sulas lima ini yang dua ekor ya. Ini satu. Yang satu lagi di action. Sulas lima. Sulas lima. Sekarang kita mulai dari 11.5 nih. Ini dari sang juragannya ini 11.5 guys. Ini. Nah, yang satunya ini guys 11.5. Nah, ini guys ya. Oke, ini milik Kang Latim. Kalau yang ini milik Kang Latim, ini lain guys ya. Ini milik Kang Latim, karena tim menuju di sana lagi menerima bayaran sapi betinanya rupanya guys ya. Ini sudah dikasih tahu kan Mas ya. Ini harga dari Kang Ratim ini dia minta 10 lebih ya. Tapi masih nego guys ya. Ini 10 lebih. Ini sedang yang dua ekor ini Kang Ratim kasih tahu kan bahwa harga ini kurang dari 10 ya. Kurang dari 10 yang 1, 2, 3 guys ya. 4 yang sana kurang dari 10. Coba kita tes dari belakangnya guys ya. Malah Kang Rati malah menjauh lagi guys. Malah lagi wow di sana alhamdulillah rupanya Kang Rati sapi betinanya laku kembali rupanya guys ya. Yang menerima pembayaran. Baiklah biar saja guys kita doakan mudah-mudahan dia stres. Oke kembali yang ini guys ya. Ini masih bisa kurang dari 10 guys. Ini rekaman di tahun depan guys ya. Ini setidaknya tahun depan. Ini masih perlu kita pelihara kembali satu tahun ya. Ini memang kecil tapi ini luas guys. Ini luas.
Ini masih harga nego guys ya, ini masih harga nego. Ini sudah saya kasih bocoran buat Anda ya guys ya, ini kalau sudah dipegang tukang tali yang sudah jelas barang tentu sudah ditawarkan ini lebih dari 10 pasti. Oke, itu masih ingat yang ini guys ya, ini yang 2 ekor 10.5, yang 2 ekor sana 11.5an. Oke, kita geser yang ini, dia ini minta berapa guys? Ini minta seberapa? Pak Haji, minta seberapa Haji? Ya lu ngerti lu nggak regane? Oh, ada perungu ya. 12.5. Oke, ini 12.5 guys ya. Ini 12.5, ini kalau umur sudah masuk banget untuk kurban di tahun ini guys ya. Ini sudah 2 tahun lebih nih guys ya. 2 tahun lebih. 12.5. Kena injak lagi. Kalau yang ini sebelah ini 11.5. Ya ini 11.5 guys ya. 12.5 nego. Oke, kita geser kemana yang lebih kecil lagi ya guys. Coba pada tanya coba. Oke. Minta berapa nih bos? Harga berapa? Harga berapa nih bos? 8.000. 8.000. Mana lagi bos? Berhayu bos. Sarwa 8.000 ya. Oke, ini 8.000. Masih nego mas ya? Masih bisa tawar ya? Mana lagi bos? Oh, yang ini? Oh, oke okay, guys, ini maaf guys ya. Yang ini 75 ya. 75. Oke okay, guys, ini yang ini bukan kan ya, ini hanya 85 guys ya. Yang ini hanya 85, bukan digabungkan dari sana, ini 85. 75. 75. Ada 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau yang ini pasti harga berapa? 75. 75 guys ya. Ini japresan Mas. 75. Yang hitamnya Mas, yang hitam apa? 8.000. Gede Mas ya? Ini 75 guys, ini 75. Ini yang hitam 8.000. 8.000. Nih, enggak bisa kita bawa Mas ya, lagi duduk manis. Oke, duduk manis. Berteduh. Berteduh ini. 8.000 guys, 8.000. 75. Rupanya ini banjir pedetan ya. Oke, ini ada pede indukan untuk anakan. Ini anaknya betina rupanya guys, ini anaknya betina. Punya siapa gerangan ini? Oke, kita kembali ke kanan. Sehat Mas ya? Sehat, sehat. Sehat ya. Banyak kutunya. Oh, banyak kutu. Oh, pangon ya, sering pangon ya. Aduh. Tujuh lima ini guys ya, 75 saja. Kira siapa kira?
Lah, Sony pasar ora paham lah. Kuma Kang, Kang Latim. Sampai dihubungi oleh dari Jakarta bagaimana Kak? Anu terhubung enggak? Belum. Bukan katanya bukan WA ya? Katanya bukan WA katanya ya. Oh, coba Mas dia minta WA-nya dong kita nyawa. Oh, WA-nya udah punya WA. Gitu ya. Orang kampung Boniso. Eh, WA di langsung. Bagaimana bos harga pada hari ini? Turun. Turun ya? Oh, turun ini rupanya ya. Turunnya di kisaran berapa, Kang? Ya, 500 sampai 1 juta ya. Harga turun. Oke guys, di hari ini khususnya di sapi Jawa harga turun di kisaran 500 sampai 1 juta ya. Oke baik guys, mungkin ini saja yang saya bisa laporkan untuk Anda di season kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Kang Latim, silakan sebutkan lagi nomornya. Jangan bosan-bosan. 081 ya. 2275 665 651. Oke, terima kasih. Itu nomor Kang Latim. Sayang ini nomor biasa, guys ya, bukan nomor WA ini. Tapi enggak apa-apa, silakan kalian hubungi saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.